Pada saat dia jatuhkan dilaporkan pada jam 10 malam. Itu sudah dilaksanakan usaha oleh masyarakat dan ketika tim SAR juga sampai ke lokasi langsung dilaksanakan pencarian. Namun karena cuaca, ombak sudah semakin tinggi, kita hentikan dan dilanjutkan pada besok harinya. Hari ini Pak ya? Iya, hari ini ketika mereka melaksanakan pencarian pada jam 10 pagi, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada kedalaman sekitar 5 meter.